Saya ingin menyebutkan tentang aplikasi MySejahtera. Kerajaan ingin menyarankan rakyat Malaysia supaya memuat turun aplikasi MySejahtera bagi membolehkan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi ini juga membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang cepat, tepat dan berkesan untuk mengenal pasti dan memaklumkan kontak rapat sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 dalam masyarakat. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Pertusan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun PENJANA, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySejahtera. Ini bagi menggalakkan orang ramai untuk memuat turun dan menggunakan apps MySejahtera ini. Dan banyak lagi yang saya sebutkan baru-baru ini tentang penggunaan MySejahtera ini. Sebagai contoh, rakyat kita yang pulang dari luar negara selepas 10 Jun akan dibenarkan membuat kuarantin di rumah. Safe quarantine dan juga di rumah masing-masing. Dan syarat kita adalah mereka perlu memuat turun apps MySejahtera ini supaya mereka dapat dipantau dan dikesan. Begitu juga kita mencadangkan untuk membenarkan rakyat kita yang bekerja di Singapura untuk berulang alik daripada Johor Bahru ke Singapura, juga prasyarat kita mesti menggunakan apps MySejahtera ini. Dan ramai yang tidak mahu menulis nama sendiri dengan nombor telefon setiap kali mereka masuk ke premis-premis perniagaan. Kita juga menggalakkan supaya mereka menggunakan apps MySejahtera ini untuk mendapatkan QR code bagi mereka tidak perlu lagi menulis nama dan juga detail-detail yang lain sewaktu mereka memasuki premis-premis perniagaan. Jadi saya harap ramai di kalangan rakyat kita menggunakan apps MySejahtera ini untuk kemudahan kita sewaktu kita memasuki premis-premis perniagaan dan perkara-perkara lain yang saya sebutkan tadi, termasuklah untuk e-dompet RM50 tersebut. Okay, Assalamualaikum Dato' Sri. Soalan saya, bagi mereka yang dikuarantin sebelum 10 Jun dan belum tamat lagi 14 hari tempoh kuarantin, adakah mereka tidak perlu tamatkan tempoh 14 hari kuarantin tersebut dan dibenarkan balik selepas 10 Jun? Terima kasih, ya. Dato' Sri. Pada 10 Jun, pada 9 Jun, sudah saya katakan PKPB yang diwartakan, warta peraturan itu tamat. Dan 10 Jun kita dah mula menguatkuasakan bahawa mereka yang pulang dari luar negara tidak perlu dikuarantin lagi. Jadi katakan mereka berada di hotel tu pada 9 hari bulan. 3 hari saja. 9 hari bulan. 10 hari bulan mereka boleh buat kuarantin sendiri. Jadi mereka boleh keluar. Mereka boleh keluar. Tak perlu tamat sehingga 14. Walaupun 2 hari atau 1 hari mereka boleh pulang ke rumah masing-masing apabila mereka memuat turun apps MySejahtera. Ramai yang mengatakan kenapa kita tidak benarkan terus balik hari ini? Kenapa perlu tunggu 10 hari bulan? Sebab akta, ya, peraturan di bawah akta 342 hanya akan berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Kalau dia balik sekarang, dia tak ikut peraturan yang SOP yang kita keluarkan, kita tidak boleh mengambil tindakan kerana peraturan-peraturan hanya diwartakan pada 10 hari bulan dan berkuat pada 9 hari bulan dan berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Jadi mereka kalau dah baru 3-4 hari pun, mereka boleh balik pada 10 hari bulan. Boleh. Ya.